warga negara ini, maksud dia dah jadi rakyat Malaysia dan dia dah boleh mengundi. Adakah ini semata-mata untuk meramaikan pengundi? Siapakah 200,000 ni? Kecoh, kononnya proses beri kerakyatan secara besar-besaran kepada warga Cina giat dilakukan pihak berwajib. Tuduhan dikongsi pengguna media sosial menerusi muat naik video ucapan seorang wakil NGO. Turut dikaitkan pertambahan jumlah pengundi menerusi pemberian status kewarganegaraan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit adalah fitnah lama yang dikitar semula. Video itu sebenarnya pernah tular pada 2019 dan telah dinafikan Kementerian Dalam Negeri. Bagaimanapun, siri fitnah sama terus disebar pihak tak bertanggungjawab. Selain kitar semula video lama, tak kurang ada yang ulang kisah sama dengan ubah suai sedikit angka. Namun, semuanya disahkan tak benar. Berdasarkan penjelasan dari Yang Mohamad Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, dari 2017 hingga kini, hanya 45 individu dari China dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia. Itu pun hanya setelah seseorang itu penuhi syarat yang diperuntukkan mengikut bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Henti rantaian fitnah. Tak perlu sebar cerita tak betul. Apatah lagi ulang tohmahan sama. Penyebaran fitnah adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.